Halo guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya tentunya masih di Bipro 22 Channel. Di kesempatan video ini guys, dalam perjalanan menuju Kota Pekalongan, saya berhenti di rest area teras di Pak 678 sambil melaksanakan ibadah sholat maghrib. Seperti apa suasana yang ada di rest area teras di Pak 678 ini? Terus tonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Tetap di Bipro 22 Channel. Oke guys, saat ini saya sudah tiba di rest area teras di Pak 678. Dan begitu kita masuk ke halaman rest area atau halaman parkir ini, kita bisa melihat di sana ada tempat kuliner atau resto yang bisa kita singgahi untuk makan di sini ya guys ya. Sekarang kita akan naik ke atas guys melalui tangga ini. Tempatnya cukup nyaman ya, dari luar sudah kelihatan nyaman sekali dan sangat keren. Kita akan melihat di food garden ini dulu sebelum nanti kita melihat ada fasilitas apa saja yang ada di teras di Pak 678 ini. Dan sekarang saya sudah berada di atas ya guys ya, di food garden di teras di Pak 678. Dan di sana tadi saya parkir kendaraan. Dan di sana kita bisa lihat untuk food gardennya. Tempatnya seperti ini. Dan ini tampak dari dekat masjid ya guys ya, karena teras di Pak 678 ini juga dilengkapi dengan musola. Nanti kita akan lihat musolanya seperti apa. Dan sekarang saya berada di agak ujung dari pintu masuk dari teras di Pak 678 ini. Kita mau lihat sisi belakangnya. Di sini ada Pertamina guys, untuk pengisian bahan bakar, tapi mini dia. Di bagian belakang juga dilengkapi dengan Alfa Express persis di belakang musola. Dan di bagian belakang ini toilet untuk ke fasilitas yang ada di sini ya guys ya. Di sini juga ada buat kamu yang mau nongkrong sambil ngopi-ngopi, Alfa Express, tempat untuk ngopi-ngopi. Di sini juga ada semacam kantin guys di bagian belakangnya. Dan ini tampak food garden dari samping ya. Dan di food garden ini juga dilengkapi dengan toilet. Dan ini ada alternatif tangga untuk naik ke food garden. Selain tadi tangga yang di bagian paling depan saat kalian memasuki rest area teras di Pak 678 ini. Bisa juga melalui tangga ini. Dan ini dia guys fasilitas yang ada di rest area teras di Pak ini ya. Oke guys, sekian video dari saya kali ini melihat suasana di rest area teras di Pak 678. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Tentunya tetap di Bipro 22 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.
Dan ini untuk area musolanya ya guys ya, dilengkapi tentunya dengan tempat wudhu dan toilet.